Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak sekalian, sehat semuanya? Semangat ya, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Nah, anak-anak, kita bertemu di dalam Bina Drama, yaitu pantomim. Kita belajar pantomim. Waktu itu kita belajar latihan gerak. Apa itu? Mengenal ekspresi wajah, wajah sedih, acting ya, wajah senang ya, wajah gembira. Nah, sekarang Bapak ingin memberikan pelajaran tentang bermacam ragam gerak dan ekspresi makan. Ya, jadi banyak tuh ragam gerak makan ya. Mau makan pisang umpamanya, makan duren ya enggak. Jadi bermacam ragam itu gerak ya. Tapi ini cuma gerak dan ekspresi. Kita harus berimajinasi. Ya. Jadi kita harus berimajinasi. Jadi daya khayal yang kuat untuk berangan-angan. Ya. Daya pikir dan daya angan-angan yang kuat. Bagaimana sih kita makan nasi, nasi sate atau nasi rendang, ya, terus nasi yang ayam geprek pedes, ya, jadi itu, ya. Nah, jadi nanti Bapak ingin menyajikan dan silakan adik-adik nonton, ya. Jadi pantomim itu memang kita mengutamakan gerak dan ekspresi wajah ya. Banyak tuh ragam-ragam gerak makan ya, jalan ya. Terus olah-olah tubuh ini kita harus latihan di rumah ya, latihan belajar gerak ya anak-anak ya. Jadi nanti kalau udah sampai luas, latihannya rutin, anak-anak ya, ya sehari ya sejam dua jam lah, ya enggak, 5 menit, 10 menit istirahat sebentar, apalagi ya gerakannya ya, oh latihan melangkah, dulu kita belajar latihan melangkah, langkah, jadi nanti kalau umpamanya latihan melangkah, anak-anak nonton nenek-nenek atau kakek-kakek yang tua sedang berjalan, melangkahnya seperti apa? Ya itu latihan, nah gitu ya. Terus ada maaf ini ada yang pemanya pincang jalannya, nah ya jadi kita latihan, gitu ya. Jadi acting berperan sebagai orang yang ya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi nanti silahkan nonton ya, nonton bermacam ragam gerak makan, ya.
Nah, anak-anak tadi udah nonton kan? Itu ya, jadi memang harus teliti betul ya. Jadi kita berangan-angan yang kuat. Mungkin anak-anak lebih teliti lagi ya. Pak Ponco menyajikan gerak-gerak makan seperti itu. Ya, jadi kita harus memiliki daya kreativitas. Jadi anak-anak latihan nanti berimajinasi, oh Pak Ponco makannya seperti ini. Ah, dikembangkan lagi sama anak-anak ya. Jadi kreativitas anak-anak sendiri ya. Jadi apa, improvisasi. Jadi nanti kalau kalau tampil kita harus latihan dan kita harus mengembangkan gerak-gerak yang kita apa bayangkan ya, membayangkan kita berangan-angan berimajinasi ya. Jadi anak-anak betul-betul sambil latihan sambil berimprovisasi mengembangkan apa yang disajikan oleh Bapak tadi ya, dikembangkan. Oh, kalau makannya seperti ini, harusnya saya tambahinlah. Ini namanya kreativitas, improvisasi, pengembangan ya, yang didapatkan oleh Ponco tadi. Jadi anak-anak tuh harus kuat daya kreativitasnya ya. Jadi anak-anak silahkan nanti latihan di rumah. Oh, makan makan itu kayak mana ya? Ya gitu ya. Makan kacang seperti apa ya? Di latihan. Nah, seolah-olah lagi makan kacang, padahal kacangnya nggak ada. Jadi ya, jadi bisa penonton bisa membaca tentang makan apa itu. Ya. Tadi mungkin Bapak ada yang kurang. Ya. Nanti saya supaya bisa dipahami oleh penonton, saya akan menyajikan tentang macam gerak makan durian seperti ini. Ya, jadi nonton ada orang makan durian, kita lihatin, kita berangan-angan seolah-olah kita makan durian. Ya. Jadi anak-anak latihan rutin di rumah ya. Semoga tetap sehat selalu ya. Jadi sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.